Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Mr. Aldi Banda. Sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara edit foto sebuah produk ya dengan teknologi AI. Harapannya adalah hasilnya bisa menarik ya, praktis, terus juga menampilkan sesuatu yang bisa memikat para pelanggan kita bagi teman-teman yang mengelola usaha dan juga dunia marketing. Ya, kita langsung aja teman-teman siapkan foto produk teman-teman. Misalnya ini saya akan contohkan ya. Nah, saya akan contohkan ini foto yang mau saya labelkan dalam sebuah brosur produk. Namun kelihatannya belum menarik ya produknya, yang terlihat di botol dan juga ada bahan-bahan alam. Nah, ini teman-teman kita akan lepas dulu latar belakang dan kemudian secara otomatis akan menjadi tampilan produk yang memikau. Next, kita langsung aja teman-teman. Kita masuk ke salah satu website AI gratis ya. Namanya adalah Magic Studio, atau teman-teman bisa ketik aja dulu di Google ya, Magic Studio. Oke, nah ini websitenya teman-teman. Ini websitenya, kita langsung buka. Nah, selanjutnya teman-teman login dulu ya, daftar dulu. Silakan nanti daftar dulu dengan akun Google atau akun yang telah tersedia di browser teman-teman. Silakan setelah daftar kita langsung ke Magic Studio-nya ya. Nah. Ya, setelah mendaftar dan sudah masuk di beranda Magic Studio seperti ini, teman-teman kita pergi ke tools ya. Kita pilih di produk photo edition. Oke. Selanjutnya kita pilih upload picture ya. Nah, silahkan dipanggil ya foto teman-teman yang akan di edit di sini. Kita menunggu ini proses. Nah, selanjutnya foto kita akan di remove background ya, latar belakangnya dihapus secara otomatis seperti ini. Jadi yang tertinggal adalah produk kita. Selanjutnya teman-teman kita pergi ke create produk foto seperti ini. Nah, kita akan memilih beberapa tema yang nanti akan menjadikan produk kita ini tampilannya menjadi menarik. Oke, kita lihat ini beberapa tema di samping kiri. Nah, langsung kita dudukkan seperti ini. Oke. Kalau belum cocok kita bisa ganti yang lain lagi. Ini ada banyak sekali ya, silakan, keren-keren ya. Nah, oke. Okay. Iya, keren teman-teman. Nah, taruh letaknya di sini. Nah. Ini banyak sekali, silakan dicoba ya. Ini barangkali ini membantu sahabat-sahabat sekalian ya yang mengelola atau membutuhkan tutorial atau yang sering mengelola dunia usaha. Ya, nah misalnya ini menarik ya. Oke, jika cocok dan sudah, silakan langsung aja dipilih ya, ya create produk foto. Nah, teman-teman langsung sudah bisa mendownload hasil editing teman-teman ya lewat Magic Studio ini dan dengan mudah dan cepat ya. Oke, ini tinggal teman-teman download aja dan hasilnya luar biasa ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke. Okay. Ya, silakan tinggal dipakai sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga terbantu.